Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Nantu Tan Sri Muhyiddin boleh didakwa secara in absentia peguam. Kuala Lumpur, mahkamah boleh memulakan prosiding pendakwaan secara in absentia tanpa kehadiran tertuduh ke atas ahli perniagaan Dato' Sri Muhammad Adlan Berhan jika mendapati pendakwaan berjaya menunjukkan ia sudah mengambil segala langkah untuk mengesan dan membawanya ke muka pengadilan. Peguam Fahmi Muhammad Moin berkata mahkamah juga boleh memberi peluang dahulu untuk menunggu kehadiran Muhammad Adlan, tetapi ia boleh menggunakan pakai Seksyen 425A Kanun Tata Cara Jenayah jika mendapati pendakwaan sudah mengambil segala langkah demi kepentingan awam dan keadilan. Katanya peruntukan berkenaan menyatakan jika waran tangkap sudah dikeluarkan dan mahkamah berpuas hati tertuduh sudah melarikan diri, manakala pendakwaan sudah menunjukkan segala usaha mengesannya, maka mahkamah boleh meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran tertuduh. Antara langkah yang diambil termasuk mengeluarkan waran tangkap dan notis individu yang dikehendaki bekerja sama dengan Interpol untuk mengesan suspek dan mengenal pasti serta menanda pasport milik individu terbabit bagi perhatian khusus. Adalah penting untuk menunjukkan agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah melakukan segala usaha yang munasabah untuk mengesan individu terbabit. Mengikut peruntukan itu juga, proses perbicaraan akan berjalan mengikut proses seperti biasa seolah-olah tertuduh hadir di mahkamah, dan jika perbicaraan diteruskan, mahkamah boleh membuat inference buruk melalui fakta bahwa tertuduh melarikan diri mengikut Seksyen 114G Akta Keterangan, katanya.